Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين والمسلمات ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah kurnianya. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan, perkumpulan, perhimpunan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini saya nak baca satu ataupun dua buah hadis. Sama-sama kita dengar, sama-sama kita hayati untuk menjadi pengisian dalam kuliah kita pada malam ini tuan-tuan. Dua bulan dah main mengajar tentang ni, dua bulan hujan. No? Dua-dua bulan hujan. Kira alhamdulillah saya ni datang membawa rahmat sama lah. Depa kata tak hujan lama hari ni, baru nak hujan pak ustaz nak main. Kira kemah eh. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumur rajula yu'tihi Allah ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa'lamu anna dhalika istidraj." ثم قرأ قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم أو كما قال hadis riwayat daripada Ibn Majah. Di dalam hadis ini ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita satu keadaan manusia. Nabi nak cerita satu keadaan manusia. Yang mana manusia ni Allah Ta'ala bagi dekat dia rezeki, tetapi dia masih konsisten di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ada manusia, Nabi nak cerita kat kita maklum-maklum. Yang manusia ni lepa ni hidup di dalam keadaan konsisten dalam melakukan maksiat. Ada orang dia akan tanya, "Ustaz, dia ni buat maksiat tapi Allah Ta'ala masih limpahkan kepada dia yang dikatakan rezeki. Duk dapat, duk dapat, duk dapat. Tak putih-putih." Ada ni akan ada orang yang tika lagu tu. Nabi kata apa dia? Kata Uqbah bin Amir, Nabi kata, "Idza ra'aytumur rajula yu'tihi Allah Ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi." Nabi kata, jika hang tengok, Nabi kata, jika engkau melihat satu orang di kalangan hamba Allah yang Allah Ta'ala bagi semua hajat dia, apa yang dia nak semua Allah Ta'ala bagi. Ni ada manusia ni Pak Long. Nabi kata, bila hampa tengok lepa ni, lepa nak macam-macam tapi Allah Ta'ala bagi ke semua. Hajat manusia ni banyak tuan-tuan. Hajat manusia ni, ada orang sakit, hajat dia nak sihat. Ada orang susah, hajat dia nak senang. Ni yang kata hajat-hajat ni. Ada yang baru sampai kursi tak cukup, boleh tambah kursi tak? Ha, tambah, okey. Hak ni pun dia lebih kurang kursi pilihan raya juga ni. Ha, tambah kursi. Nak buat lagu mana? Nak mengajar dalam masjid tak boleh. Saya duk cadang tahun depan start bulan 1 ni duk cadang nak pi minta kebenaran Tok Sami dalam Kedah ni. Nak mengajar di Kuil Hindu nak. Nak buat lagu mana maklum hidup zaman lah. Hak ustaz-ustaz tak boleh nak mengajar dalam masjid. Hak yang bukan Islam boleh terima tokoh Maulid Rasul. Nak buat lagu mana ni, kata dunia akhir zaman dia pening habis. Entah ni. Dia tengok yang mana baru sampai tu yang tak ada kursi bagi kursi. Jangan duk keling lagu pilihan raya. Tak ada kursi boikot apa semua kita tak mahu. Kita balik-balik. Yang kata hajat ni maklum. Ada orang dia susah, hajat dia nak senang. Ada orang dia sakit, hajat dia nak sihat. Ni yang dikatakan hajat-hajat ni tuan-tuan. Nabi kata bila hampa tengok satu orang yang mana Allah Ta'ala tunaikan segala hajat dia dalam hidup ni, dia macam-macam hajat dia nak mohon pada Allah, Allah Ta'ala bagi ke semua hajat dia. Tetapi masalah dia ni, wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, tapi dia ni masih konsisten di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun segala hajat dia Allah Ta'ala tunai, tapi dia ni masih dalam melakukan, dalam zon suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak orang lagu ni dalam masyarakat kita? Dia kata aku ni, dia kata maksiat duk buat tapi Allah Ta'ala ni duk bagi tunai hajat lagu tu lah. Hajat ni duk tunai saja ni, tapi maksiat aku tak pernah tinggal. Nabi kata pada dia, fa'lamu, Nabi kata hampa kena tahu, anna dhalika istidraj, bahawasanya itu adalah istidraj, ujian Allah untuk dia. Ni yang tuan-tuan duk dengar istidraj, istidraj, istidraj. Makna pada istidraj, ujian. Dia ni tak buat, dia ni tak buat ibadat. Yang dia duk buat adalah maksiat. Maksiat demi maksiat demi maksiat demi maksiat. Yang dia duk buat kepada Allah, tetapi hajat dia Allah Ta'ala tunai. Mai kita ni pula amboi. Sembahyang ni lambat terasik, orang tua-tua kata. Kadang-kadang waktu tak masuk, dia nak semayang dah. Tapi hajat kita Allah Ta'ala duk tangguh. Kita ni sakit, minta nasihat, tiba-tiba tengok kuih sakit. Kita ni susah, duk minta doa, nak minta senang, tapi jadi kuih lagi susah.
Siapa tak dapat? Tuan-tuan, yang kata rezeki ini dia bukan kesenangan je tuan-tuan. Yang kata rezeki ini dia bukan kata kesenangan. Tuan-tuan yang ada tengok orang kaya ni tuan-tuan, tuan-tuan duk kata dia ni kaya, dia ni kaya. Kadang-kadang lagak tu yang lebih tak mau bagi misi aja tu. Dalam ni tak ada apa dah. Dalam poket ni Allah tembus rata. Kadang-kadang kita duk tengok dia ni senang, dia ni Allah tak nak bagi kat dia senang. Senang ni tuan-tuan bukan tahu. Orang ni kadang-kadang zahir yang nampak hebat, tapi dalam tak ada apa. Yang kata kesenangan ni dia bukan dekat luar. Yang sebenarnya Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad walakin ghina ghina nafs. Dalaman yang Allah Taala bagi. Yang kata kaya ni bukan harta benda, bukan bicara soal harta benda. Yang kata kaya ni Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad. Bukannya dikatakan kaya ni orang yang harta benda banyak. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia hanya kekayaan, aku bagi lagi senang, tapi dalaman dia ni tak ada apa tuan-tuan. Kebahagiaan dia ni seolah-olah sedang dirata oleh anai-anai. Seumpama anak-anak merata sebuah bangunan, luar nampak clear, dalam tak ada apa. Sebab tu jangan duk tengok orang kaya kita, eh dia syok kaya. Kita bukan tahu time dia tak ada duit. Ada orang tuan-tuan, saya baru ni kena, baru ni kena tuan-tuan, pi Langkawi duk mandi-mandi apa, bagi bini pegang wallet. Dalam wallet tu ada lah dalam 400-500, pi ambil duit nak bercuti, bagi kat bini pegang. Dia pun pegang apa sampai habis makan. Saya nak pergi jumpa orang, saya kata kat bini saya yang balik dengan satu kereta tu, abang balik dengan kawan ni, wallet terlupa ambil. Berhenti mayang dekat satu tempat, habis-habis mayang rasa nak terkencin. Duk cari beliak yak dekat surau tu, tak ada beliak yak. Haram tengok surau tak ada beliak yak. Lah kali saya tanya dia, pak, kita pakai dengan t-shirt lebay tak? Kali pak tak perasan. Saya kata ni abang, beli iak tak mana? Dia kata beli iak kat kedai tu nak masuk 5 kupang. Tuan-tuan bayang 5 kupang ni besar ke tuan-tuan? Tapi main dengan tak ada besar tu. Rabah-rabah Allah, aku tak bawa duit hak ni yang nak terkencin tak tengah ni. 5 kupang tak ada. Tu yang kata ni orang ni bukan sentiasa ada duit. Ada time dia tak ada apa. Saya hari tu tak ada apa. Tinggal Allah dan Rasul dia. Duduk tanggul si batu depan surau tu tak boleh nak buat apa dah. Hak kawan-kawan ni lepas pi tanu, naik duk beli barang apa. Tinggal kita ni nak terkencin tak tengah. Kalau kawan ada agama minta 5 kupang. Nak terkencin duit tak ada. Duk saat ada satu maklum. Tua dah tuk ni lalu. Saya tengok-tengok, saya kata ni makanan aku lah ni. Duit hantar ni lah aku akan ambil pergi kencin ni, aku nak terkencin. Dia pun baru orang tokai, duk bawa barang, duduk. Ni tumpang duduk saya cik nak, kat kursi betul, duduk lah tok, duduk. Dia tanya saya, mai mana? Mai Langkawi. Dari mana? Kok Diang, oh. Tok dari udah mana? Kita sembang, tak mahu pergi layan lah, aku nak perak 5 kupang duit hantar ni. Mai pada tokai cik oi, dia kata. Oh, jauh nak pendang. Ha. Dia pun tanya saya kali kedua, mai mana dah? Mai kok Diang. Oh, kok Diang. Dengan pondok Datuk Badarudin tu dekat tak? Ha, dekat lah. Ada kena-kena dengan dia tak? Ada juga lah, bobo macam ada. Tu dengan anak dia Ustaz Usam batu duduk tu. Ah, dia duduk kok tu lah, duduk tu. Kita mau rasa lega, dia kenal dah. Cuma dia tak perasan dah, hadir depan dia ni Ustaz Usam. Tapi dia ada kenal Ustaz Usam, dia kenal. Sembang-sembang dah kat minit, dia kata, eh, suara ni macam pernah dengar. Saya kata, dengar mana malung, kita baru jumpa. Ya. Tak, suara ni macam pernah dengar. Saya kata, clear lah ni. Dengar tak mana? Dia kata, macam pernah dengar suara ni. Ni Ustaz ke? Ha, saya tak perasan tak, eh. Saya kata tahu saya pakai dengan t-shirt lebay patah kan. Ha. Apa clear. Dia tanya kali kedua ni, mai daripada mana lagi? Saya ni maklum cerita betul lah.
Baru balik mandi satu pulau tu, main-main makan apa semua ni. Main bayar ni duduk tunggu kawan sat. Duduk tunggu kawan ni, saya duduk pun tak apa nak selesa. Awak nak terkencin. Lawat tapi kencin, duduk tunggu kawan ni, depa naik atas apa, beg duit duduk lah kereta. Kita pun nak masuk orang tu 5 kupang. Allah ambil lah duit ni. Dia bagi 10 ringgit. Hak tu nak habak kat maklum, kadang-kadang nak habak pengajaran daripada dia. Orang duk tengok kita kemas, padahal kita nak kencin duit pun tak ada. Tambah pula lah ni duk dia kena kencin ya tuan-tuan. Lagi teruk. Sebab tu kebahagiaan ni bukan letak kepada luaran. Tabung berjalan tuan-tuan dengan 2 perangai saya pula. Bik duit tinggal kat bini. Bobo. Ni tengah-tengah hujan ni, yang mana bubuh, saya doa ke Allah agar Allah Ta'ala balas balik sumbangan tuan-tuan tu dengan lebih besar lagi. Dan duit ni kita nak bagi untuk masjid, bukan orang nak buat apa, duit masjid tuan-tuan bubuh. InsyaAllah. Bila dia dapat tu, Nabi kata, hang kena ingat yang tu adalah istidraj, ujian daripada Allah untuk dia. Summa qara'a qaul Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul 'adzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat Allah di dalam surah Al-An'am ayat 44. Surah ataupun ayat yang Nabi baca ni, dia duduk dalam surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? Dan ketika mereka telah melupakan apa yang diajarkan oleh Allah, kami bukakan bagi mereka semua pintu kepentingannya, sehingga bila mana telah gembira dan bangga dengan apa yang mereka dapat, kami ambil mereka secara mengejut, tiba-tiba mereka ternganga, yakni putus harapan. Allah Ta'ala bagi ini nak bagi leka. Hang nak yang ni ambil, hang nak yang ni ambil. Sedangkan hakikat dia diciptakan oleh Allah, tujuan penciptaannya oleh Allah, dia lupa. Dia lupa. Kita hidup ni tuan-tuan bukan percuma Allah Ta'ala bagi. Saya nak abang. Kita hidup ni bukan percuma tuan-tuan. Ya, kita tak pernah minta kepada Allah untuk dihidupkan di dunia. Tetapi kehidupan ni bukan percuma. Saya hidup, maklum hidup, paklum hidup. Yang ada 40 tahun, yang ada 50 tahun, yang ada 60 tahun, kehidupan kita ni bukan percuma. Tuan-tuan faham bila saya kata kehidupan ni bukan percuma? Kehidupan ni adalah sebuah nilai nilai tanggungjawab. Kita tanggung segala-galanya di dunia, kita akan jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Ni nama dia tanggungjawab. Kena faham, kena ingat kehidupan ni bukan percuma. Tujuan penciptaan kita oleh Allah ni ada berapa? 4, saya bagi dah dulu. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ciptakan kita, tujuan dia apa dia? Dia nak mematikan kita. Ni tujuan utama. Allah Ta'ala cipta untuk mati. Hang ni aku cipta untuk mati. Dalam kehidupan ni dia hias sikit-sikit. Sebab tu satu hari tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata tiba-tiba main satu orang lelaki yang rambut dia hitam cantik, tersikat rapi, pakaian dia putih berseri-seri. Dia datang kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi mad dunia. Dia tanya Nabi, kata Abu Hurairah, kami tengok laki ni masuk, dia mai dekat Nabi. Soalan dia yang pertama dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, apa dia yang dikatakan dunia? Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk kata Allah yang ni dunia,
Lelaki ni mat. Yang Nabi di akhir hadis ni Nabi kata dekat sahabat, hamba tahu tak siapa dia lelaki tu? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata itulah Jibril alaihi salam. Jibril ni dia mai dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi, aku nak tanya ni satu benda, apa dia yang dikatakan dunia? Soalan yang pertama Jibril tanya. Nabi jawab, Nabi kata yang dikatakan dunia ni, Nabi kata mimpi bagi orang yang tidur. Ni yang kata dunia ni, mimpi bagi orang yang tidur. Tuan-tuan balik, tuan-tuan lena malam ni, mimpi macam-macam Pak Long. Ada mimpi nikah dengan anak raja, ada mimpi menikah dengan raja, ada mimpi macam-macam. Tukar kereta, tambah bini, nak nikah betul tak berani duk mengikut dalam mimpi ya. Ni mimpi macam-macam Pak Long. Maklum mimpi macam-macam. Dan mimpi ni dia bukan ada akta kesalahan mimpi. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak mimpi apa ikut suka tuan-tuan lah. Sebab tu ada orang yang duk lena-lena malam, dia mimpi dia geri, dia mangkit duk teriak, teriak. Kita kata ni duk teriak apa ni? Dia kata terkejut, dia kata awak mimpi abang mati. Mimpi mati tu pula kena panah dengan kilat. Allah. Terkejut ni. Ada yang duk tengah duduk, tengah duk tidur tu dia boleh duk gelak. Macam Haji Bakir tu. Mimpi apa dia? Menikah dengan Cikgu Murni, mimpi dia. Ni yang kata mimpi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jaga saja pagi esok, bini kita gerak, laki kita gerak. Yang, mungkin yang. Abang, mungkin abang. Jaga-jaga ya. Mana dia hak kita mimpi semalam ni? Mimpi rumah besar, mimpi kereta besar, mimpi jawatan besar, nikah dengan wanita cantik. Oi. Nikah tu lah mimpi nikah dengan wanita Europe. Oi lawa, dia bukan lagu Maklum Sungai Ulak, Europe. Betul ya tak? Mimpi menikah dengan perempuan Euro. Persoalan dia, mimpi-mimpi tu pergi mana? Jaga tidur, mimpi tak ada. Sebab apa? Sebab dia adalah sebuah mimpi. Dia bukan realiti, dia hanya mimpi. Macam itulah Nabi kata. Jibril, abang dekat dia. Jibril tanya dia, Nabi kata yang dikatakan dunia adalah mimpi. Lah ni tuan-tuan duk mimpi macam-macam. Saya mimpi, maklum mimpi, maklum mimpi. Mati baru kita tersedak, mana dia hak kita mimpi ni? Yang mimpi ni mana? Tuan-tuan nikah dengan bini tuan-tuan, bila mati tinggal dia, dia jadi janda. Habis iddah, ada lelaki lain masuk, dia menikah lain. Betul ke tak? Dan yang duduk sembang setia. Setia lah hidup. Maklum nikah dengan Pak Long. Maklum mati. Pak Long berada indah. Tanam hari ni esok dia boleh nikah. Ha, jangan duduk harap. Sayang tak? Sayang kalau abang mati. Sayang setia ke abang? Itu nak nikah dulu tu. Melainkan tua. Orang pun tak mau. Tak nikah. Tanya dia macam mana Din? Janda leh tu orang tak mau. Tak kelapa aku berjalan serupa penguin period. Dia kata berjalan. Dia tengok penguin kena period berjalan. Dia kata aku tak kelapa. Dia kata mau nikah pun jadi serupa bewak. Dia sanggup tengah belakang. No maklum. Maklum pun tua maklum tak kelapa lah. Aku tak mau dah lah. Cukup lah. Nampak hang tu pun aku takkan nak belah. Mau elok dia mati pun. Nak nikah lain aku terkelapak lah. Dia tu tak payah. Tapi mau dengan muda nikah Pak Long oi. Ha. Duk tinggal apa banyak-banyak bawa balik mati dah setengah. Kereta besar kita mana? Tinggal. Rumah banglo kita mana? Tinggal. Sebab apa? Itu semua mimpi. Yang mana dia realiti dia tadi Pak Long yang nak bawa balik. Hak Pak Long tenyih masuk dalam tabung tak ada. Berapa apa Ustaz? Seringgit. Seringgit Ustaz. Seringgit tu yang nak bawa balik. Faham? Ni yang kata mimpi. Allah Ta'ala bagi kita hidup. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita mati. Yang kedua. Tujuan hidup ni apa dia? Ujian. Allah Ta'ala akan uji kita.
Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Taala bagi kita hidup sebab apa maklum? Sebab Allah Taala nak uji kita. Sebab tu ujian yang Allah Taala bagi kena sabar. Ujian yang Allah Taala bagi kena sabar. Ujian dalam hidup ni Allah Ta'ala bagi kadang-kadang dengan ujian kelaparan. Tapi kena ingat tuan-tuan, kita ni diuji tara mana pun tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Nabi diuji berlipat kali ganda, beban dia melebihi kita. Ujian Nabi lebih dahsyat daripada kita. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita bab Nabi diuji ni, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kata apa dia? Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustalq. Satu hari Abu Hurairah kata ada seorang lelaki dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi berjumpa dengan Nabi dalam hal keadaan Nabi ni duduk tengah berbaring. Satu orang lelaki dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang berbaring. Faqala, bila pipi tu lelaki ni tanya Nabi, min ayyi syai'in tashtaki, awak jadi kok mana ni? Selalu pergi jumpa dengan Nabi ni, Nabi ni satu adab yang hebat Nabi ni. Ni yang kata Rasulullah ni maklum, yang kita sambut maulid dia baru ni. Yang kita sambut Maulid Rasul dia baru ni maklum. Pak maklum duk belarak, pak long duk belarak. Nabi ni yang kita duk dengar ceramah ni, ustaz-ustaz ni mahabbah, Nabi ni segala contoh ikutan yang terbaik ada dekat diri Nabi. Nak jadi baik belajar daripada Nabi. Sebab tu kita ni tuan-tuan buat sambutan Maulid Rasul ni bagus, bagus. Tak ada bid'ah mana pun, tak ada ah, bagus. Cuma nak habang, jangan duk buat takwa yang lama. Mau takat main belarak, mau takat duk ni betul balik haram apa, masjid yang tak ada orang duk, tak ada orang tentu, tak guna. Kita ni buat sambut, nombor satu tak sambut marah. Masjid terlupa nak buat sambutan maulid, dia maki aja ke masjid boleh tengok. Ceramah beribu orang. Tapi hamba tengok malam tu lagi, hang sambut maulid pagi, malam hamba tengok masjid, duk tak ada orang tang tu. Duk ada pun muka putus sikit tu. Tu nama dia orang asli. Orang asal masjid 4 orang. Tok duit menikah apa nama meninggal? Tinggal 3. Pak cik leh pula dah cirit tinggal 2. Tak ada orang. Sebab tu saya ni kadang-kadang rasa kesian pun ada tuan-tuan bila kita duduk jadi lagu ni nak mengaji, nak ma Allah. Tuan-tuan cuba tengok keadaan kita hari ni, ni negara orang Islam ni tuan-tuan. Betul ya ke tak? Betul ya tak negara orang Islam? Tuan-tuan cuba tengok kita nak mengaji, nak baca kitab pun jadi kok mana dalam ni. Kena mai duduk dalam dataran ni pula. Tuan-tuan rasa sedih tak dalam keadaan lah ni? Saya ni ustaz. Salah saya ni tak mana kritik kerajaan. Hak tu yang salah saya, bukan saya nak mengajak tuan-tuan jadi Wahabi. Bukan saya mengajak tuan-tuan suruh jadi Syiah. Saya kritik kerajaan. Sebab apa dia? Sebab dia buat tak betul. Saya nak tegur di mana tuan-tuan? Kita rakyat nak tegur di mana? Zaman lepa jadi kerajaan, jadi pembangkang, lepa pun sama lah. Betul tak? Hak ustaz-ustaz dalam PAN tu pun, hak jadi YB tu pun, duk belasah kerajaan BN dulu atas member, sama lah. Tapi salah saya, dosa saya kritik kerajaan. Kalau saya mempuji kerajaan, tak dosa. Tuan-tuan, kerajaanlah inilah kerajaan Islam. Sumber rujukan mereka DAP. Imam besar mereka Lim Kiksiah. Mazhab yang lepa pegang Al-Kiksiani. Tak salah saya.
Ni sebetul kali ni saya duduk datang nyumpir ni. Tapi kerana tuan-tuan saya tak pi. Ha, ni saya punya sayang kat orang Sungai Ulak. Tak ada dah kuliah saya yang paling saya seronok Snake River ni lah. Lain tak seronok lah. Orang ni Sungai Ulak ni lain. Sebab tu lepas suruh buat satu video kempen, saya pun kempen lah. Baru ni viral, marah pula dah orang pihin kat saya. Saya pantun, minum kopi cicah biskut Habsing. Kan? Sambil tengok budak-budak bermain. Undi nanti pangkahlah Wijik Sing. Jangan undi arwah Haji Karmain. Dia pun marah kat saya tuan-tuan. Mereka kata orang duk hidup boleh panggil arwah. Bukan saya panggil, Syed Sadiq yang panggil. Dengan confident dia, Imam Karmain ni tuan-tuan, imam kampung saya. Dia tak boleh sebut S. Saya kenal dia daripada kecil tuan-tuan. Ni arwah Haji Karmain. Arwah pula dah. Marah orang kat saya. Dosa saya buat kata kat kerajaan ya tuan-tuan. Ni saya kadang-kadang ni bukan nak kata apa. Seronok tuan-tuan. Jadi penceramah haram ni seronok. Lah saya ni penceramah haram. Gagah tak boleh jadah yang belakang. Tak boleh dah. Tak ada dah tuan-tuan. Masjid nak boleh mengajar. Tak boleh mengajar. Tak boleh lah. Saya pun duk kata bulan ni ingatkan tuan-tuan tak boleh duduk dah tang ni. Tak duduk tang ni kita mengaji teh pokok. Salah saya ni, dosa saya ni apa dia tuan-tuan? Adakah saya mengajar satu ajaran yang bercanggah dengan ahlu sunnah wal jamaah? Tak. Saya bukan ustaz syiah. Saya bukan ustaz wahabi. Saya bukan ustaz liberal. Cuma salah saya, dosa saya, saya kritik kerajaan. Oleh apa buat laporan, ustaz ni berpolitik dalam masjid. Saya tekuk bukan tak boleh. Ni tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan kena ingat lah. Nabi ni, dalam hadis dia ada hadis politik yang Nabi cerita. Lepas tu kalau kita baca kitab, matang hadis politik, bak nak pilih pemimpin. Ah, bukan kita nak kata minta maaf tuan-tuan, ah, kita langkau sikit lah hadis tu nah. Ah, tu dia nah. Hadis ni dia ustaz politik. Mau saya duk baca juga. Saya pun jadi ustaz usam lah. Nah, saya pun tak berani, takut tauliah kena tarik. Saya pun duk cari makan terkedarah dengan kuliah ni. Mau saya tak ada kuliah, kita kena tarik, rumah tak ada api lah. Ah, langkau tuan-tuan nah. Nah. Maka berkata, baca ayat Quran, mata ayat politik. Maklum nak semayang maghrib tak siapa maklum politik tau. Sedang tak tendai? Ni Ustaz Gia Asya, minggu ni tak ada bang, bulan ni tak ada bang. Tak apa, bulan lepas ada bang. Tak ada bang bulan ni. Tu yang duit heran lah, masuk 8 suku tu ya. Tak ada bang. Katuk bila abang nak tarik tauliah juga apa? Tok Bilal pun tak boleh bang dekat masjid. Nak bang tempat lain Tok Bilal pun. Kacau. Itulah maklum pangkah sangat. Pangkah lebar itu. Tak tahu mana. Maklum Allah je tahu. Tuan-tuan tak sah. Tuan-tuan nak semayang maghrib. Politik ke tak tuan-tuan? Politik. Tok Bilal bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nama dia seruan penyatuan ummah. Faham tak maklum? Faham maklum? Hei. Faham ke tak? Awak ini orang perempuan sikit. Lalu orang perempuan ramai ada orang lelaki. Hari ini orang lelaki kongka, orang perempuan tinggal cembut ni. Dekat mati belakang dah ke? Hujan. No? Hujan. Maklum cuba dengar azan. Ada tak Tok Bilal kata, tuan-tuan, ini azan untuk orang UMNO. Dia bermakna ilaha illallah. Okey, azan kedua untuk orang PAH. Habis tu habis.
Lepas kata mana ada orang fikir arah orang mana? Suruh dia fikir siang bang. Dia kata bang nak fikir. Tak ada. Bila kita azan semua mat. Kita pergi Mekah. Ni nak cuti sekolah. Ni bukan nak pergi Mekah belakang ni. Saya insyaAllah doa lah tuan-tuan 21 hari bulan ni berangkat umrah. Kalau saya pergi sana tiba-tiba lepas lantik suruh mengajak ni masjid haram, saya tak balik Malaysia lah. Saya Malaysia masjid haram tak boleh mengajak. Lah lebih baik saya mengajak kat masjid haram. Di Malaysia masjid tak haram tak boleh mengajak. Kita pergi Mekah, tuan-tuan dengar seruan azan. Tuan-tuan, Tok Bilal, Masjid Haram bang, Masjid Nabawi bang, semua mai. Hak India pun mai, hak China pun mai, hak Jepun pun mai, hak Arab tambah telah lah, hak Turki pun mai semayang. Tu nama dia seruan penyatuan umat. Politik ke tak? Kalau nak kata politik, sebut penyatuan umat, tak boleh politik. Sedangkan negara-negara lain, lain negara lain bang, tapi dia tak seruan yang sama pi. Pi negara India. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak percaya pi dengar masjid keling bang. Allahu akbar, Allah. Kita faham kita pi mayang. Macam tuan-tuan tengok takbir raya di Mekah. Arab macam nak perang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nak perang. India pun berang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalimah Melayu. Allahu akbar, Allah. Tak ada nak berjuang dah, nak mampu dah. Wa akbar, Allah. Wa akbar. Awak Pak Long nampak saya. Tak ingat cucu saya. Tak ingat cucu. Tuan-tuan nak semayang bila bang? Nak mula semayang. Tok Bilal pun komat. Saya nak pesan kat Tok Bilal. Komat sudah. Tak payah duk kalut nak suruh betul sahab. Hak tu kerja tu imam. Ni dia. Sahab. 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 Wey, tu bukan kerja hang. Hak ni masalah tuan-tuan. Baru jadi Tok Bilal dah nak ambil kuasa tu imam. Hak ni ni. Hak duk berebut. Ni dia Perdana Menteri ni. Ni dia ni. Hang tu ahli parlimen biasa. Jangan duk kalut jadi Perdana Menteri. Ni dia pun sah. Tu kerja tu imam. Bila nak semayang tuan-tuan, tuan-tuan nak kena pilih makmum kan, nak kena pilih imam kalau nak semayang Jumaat? Ha? Cuba abang rogat maklum tak dengar. Imam. Saya tak pernah tengok lagi lah orang tak semayang sebab apa? Nak pilih makmum tak jumpa. Jabat agama pun bila tu imam mati, dia nak kena pilih tu imam ke pilih makmum. Makmum ni siapa nak jadi? Jadi rakyat. Tapi imam ada ciri. Tu baru nak semayang. Ada dah politik. Lepas tu nak kata Islam ni tak ada politik. Tak mana. Saya pun tak faham tuan-tuan. Ni kita baca Nabi ni. Nabi seorang ahli politik. Tuan-tuan tengok cara berlaku mana. Nabi ni jadi pemimpin. Tuan-tuan cuba tengok pemimpin lagu Nabi ni macam mana. Bila dia mai-mai, laki ni mai, Nabi duduk bari, Nabi tak bangkit. Laki ni tanya, jadi kok mana ya Rasulullah? Awak yang tak bangkit ni macam apa? Qala al-khamsu. Nabi kata, tak, usia aku lapar. Nabi ni Rasulullah. Habibullah. Pemimpin umat Islam sampai hari ni Rasulullah ni tuan-tuan. Zaman dia, dia ni ketua kerajaan. Bukan biasa-biasa. Maklum duk dengar ceramah Maulidur Rasul, ustaz-ustaz tu main abang kat Pak Long maklum. Nabi ni pengembala kambing, takat tu dia abang. Mai bulan tahun depan, pengembala kambing lagi. Mai tahun depan, pengembala kambing lagi. Lah kali Nabi maklum nampak Nabi ni lagu Pak Ahmad Al-Bak. Syawal Ibn Zulqa'idah. Menantu kepada Mas'ud Al-Buaya. Dia nampak Nabi level tu ya. Nabi ni ketua kerajaan. Tapi Nabi walaupun jadi pemimpin, dia punya lapar sampai tak boleh nak mangkit, tenaga tak ada. Lapar. Sahabat ni tanya pasal apa ya Rasulullah, duk berbaring sampai tak mangkit ni, pasal apa? Nabi kata, dah aku nak abang ke hang, aku lapar. Lapar.
Maklum benda ada lapang mai tak ada nak berjalan maklum. Cuba abang, maklum ada ada lapang mai tak ada nak makan. Kita ni lapar bukan sebab tak ada benda nak makan, bini tak masak. Duk kalut tengok Sarah Sajidah. Tengok dah maklum. Hak ni maklum yang tengok, maklum yang duk gilaklah, haram tak tahu apa. Ni drama lepas duk gila ni, dia ada rupa episod lagi nak habis dah. Dengan bini saya pun serupa. Tak boleh pergi mana? Nak buat apa ni? Abang, kalau kita pergi sekejap balik awal, kita nak tengok Sarah Sajidah. Dia duduk main pula lah ni, Pak Long. Trend dia duduk seronok kat lelaki Pakistan pula. Hak dulu dia duduk trend gila kat lelaki, apa nama, Korea. Habis dengan Pak Long kena buat rambut Korea waktu tu. Dia suruh pergi buat rambut Korea bagi tebal lagi. Dia kata, aku nak tebal apa, aku pun rambut jadi macam kepala coklat hack lah. Dia kata, kau tengah ni tak ada apa, nak suruh Korea main kau mana. Lah dia main pula, Mak Long, dia berkenal lelaki Pakistan. Dia duduk tengok lelaki Pakistan ni bulu banyak, bulu dada banyak. Ah, dia kacau lelaki dia. Hak lelaki dia ni bulu apa pun tak ada, bulu ketiak pun tak ada. Dia kata, abang pergi lah buat-buat lagu mana pergi ada bulu sikit bang. Tu anak dia kata, tu lah abah sampai bulu apa pun tak ada, keturunan babi ke apa anak. Anak tu kata tu. Sampai bulu apa pun tak ada apa dia ni. Gagah-gagah tak ada bulu dada pun ada, agak bulu ketiak ni, bulu ketiak pun tak ada. Kening ni pun jarang-jarang. Ni dia duk main Sarah Sajidah pula. Dia duk tengok tu dengan kita tak makan. Tu yang Pak Long duk pergi kona, pergi kedai tani. Mari pula tani pula, Allah maklum. Umur 30 janda. Duk panggil Abel. Abel nak makan apa? Abel nak makan kerabu buah pelih. Dia kata, ni tu tanya, nak makan apa habis kabu buah pelih. Kawan saya baru ni pergi Kelantan, pergi dengan saya kan, dia ada dengar saya duk cerita orang pergi Kelantan duk kata bagi buah pelih 3 kilo. Dia pun nak melawak dengan Mak Long tu, dia tak tahu Mak Long tu kata. Dia pergi kat Mak Long tu bagi buah pelih 3 kilo, Mak Long tu jawab, terus pelih pokmu, dia kata kan. Dia kata, nak buat punchline tak kena agak orang. Dia pergi kat Mak Long tu pergi buat play 3 kilo. Mak Long tu pun selama jawab play pokmu. Kita ni tak ada tuan-tuan yang kata umat Nabi sampai lapar tahap nak jadi lagu Nabi ni tak ada. Lapar sampai tak ada benda nak makan, tak ada. Saya jadi ustaz ni maklum, saya ni ustaz cak ayam, ustaz akhir zaman. Tak pernah lagi ada hari yang saya lapar tak ada benda nak makan, tak ada. Hari-hari kenyang. Pagi tadi di Bagan Serai Perak, lepas jamu nasi Arab, tak dapat. Sebelum mengajar, tutuh dulu apa nama, kek dengan cucuk. Lepas ceramah, hayun pula nasi Arab. Sampai di rumah, bini kata, abang nak makan nasi tak? Nak apa ni? Sambal sotong. Tutuh pula 2 pinggan. Tak, bukan makan lah, tutuh. Dia makan ni dekat sepinggan dia, mau lajak ambil 2-3 pinggan tu, nama dia tutuh. Ni mai tani pula, haram tak ada lepak. Lagi makan pula. Eh, kita nak tutuh apa pula? Tak ada hari lepak. Mau lapar pun boleh minta duit kat kerajaan. Dia lah pergi jumpa YB, pergi duit ke lapar nak makan pom tak ada. Pergi pejabat zakat, main duit ke nak makan pom tak ada. Dia pun bagi borang, isi borang. Haa, isi borang. Tapi tentu dia cek isi borang pula. Borang pula dia pun bagi pula tulisan orang putih. Main pula maklum sungai ular ni, nak baca pun bayar. Name. Oh, name dia baca name. Pasal buat borang orang Perak ni, name. Rogayah binti Sudin. Dia yang boleh baca pun. Hak lelaki dia duduk tepi tu buta huruf. Hak dia tahu dia buka dua rokok buat makan. Dia jujur isi cuma hari lapan. Saklah ni dia tanya name. Adre. Dia kata apa bang? Hak tu tak ada isi lah tu. Dari. Dia isi.
Buat hang tahu tu dah. Address dia mengedari. Mai petak nombor 3, Sek, S E K, Sek. Sek tu jantina. Pi maklong tu membaca Sek. Hai, bukan nak minta zakat, nak kena cerita Sek kot dia kata. Maklong ni duk pelik dah. Aku nak cerita pun tak gemuk dia kata. Sek. Laki dia ada pindah Rokodon. Ni abang dia tanya Sek nak tulis apa? Laki dia kata tulislah seminggu dua kali sudahlah dia kata. Tulis pula orang tu satu minggu dua kali dia kata. Pening orang menjabat zakat tu. Ni kalau tak ada boleh pergi minta. Kalau tak ada boleh pergi minta. Tapi Nabi dia punya lapar sampai tak ada benda nak makan, sampai tahap nak bangkit pun tak larat. Maklum, maklum faham dah. Yang kata benda tak nak nak makan tak ada ni, bukan takat yang lain. Maklum, maklum. Buah kurma pun tak ada. Oh, ni dia pemimpin. Rakyat senang dia susah. Hari ni ada. Nak bohong kita pula. Apa nama saya kalau nak buat kata, apa nama boleh buatlah. Sebab saya dibagi peluang jadi Perdana Menteri 22 tahun, tapi saya tak buat sampai lah saya tak kaya. Mufu. Kita bawah ni ada apa Pak Long? Ada apa Pak Long? Ha Pak Long? Ada apa? Sekerap dengan orang bangkit. Hak ni yang saya ingat, tu yang saya tak boleh masuk masjid. Ha? Semua kuliah saya dekat masjid menjadi kenangan. Kenangan belakang lah. Tak ada lepas ni saya pun dah habis-habis pelan raya ni, saya pun tak ceramah apa dah. Tak ceramah dah maklum Menteri Pertahanan. Tuan-tuan menjadi arwah lah saya masa tu. Tak boleh sebab kritik. Nabi jadi pemimpin, ni rumah pemimpin. Sampai benda nak makan pun tak ada. Faham tak? Ni rumah pemimpin lepas satu-satu rumah rakyat tak ada benda nak makan. Bila dia jawab lagu tu ku lapak, fa bakar rajulu, teriak lelaki tu. Sebab yang lapak nak makan tak ada benda ni Rasulullah, kekasih dia. Teriak. Tak ada benda nak makan. Tuan-tuan pergi cari dengan dunia hari ini. Tuan-tuan ada tak pemimpin yang tak ada benda nak makan? Rakyat tak ada benda nak makan dah. Betul ke tak? Hak kena rakyat. Kita pangkah pergi kat lepa. Naik kereta rasmi maklum. Haram tak bayar. Minyak tak bayar. Tol tak bayar. Driver tak ada bayar. Duk menyilam panggung belakang. Enlong berpuluh ribu. Rakyat ada apa? Rakyat ada apa? Ada maklum bimbo minyak. Tiada minyak kata tak payah bayar lah, kerajaan bayar ni dah. Lepas tu duk main bohong kita. Pihak kerajaan tidak dapat apa nama memberikan janji-janji apa nama manifesto kerana apa nama kita sedang membayar hutang lama apa nama. Kita bodoh-bodoh lagu ni lah Pak Long. Mau nikah dengan janda. Nak nikah dengan janda. Duk tengok-tengok janda tu lawa, muda lagi, umur baru 30 lebih. Kita pun mengorat-ngorat. Dapat. Nikah dengan janda. Janda tu dia ada anak 2 orang. Nikah main dengan kita. Orang tanya apa nikah berapa lama? 2 tahun lah. Tak ada anak nak. Saya apa nama telah melakukan apa nama duk melakukan apa kalau janda tu menikah dengan lelaki lama dia ada 2 orang anak mem nikah dengan hang tak ada anak bukan salah janda tu, hang tu mati pucuk. Faham? Faham ke tak? Ni kerajaan haduk ada ni nama dia kerajaan mati pucuk. Kalau kerajaan lama dia boleh bagi bantuan kat rakyat, siapa tak boleh tuan-tuan? Ha. Ni makna hampa tak reti. Kalau tuan-tuan tak faham, saya nak bagi satu contoh lagi. Tuan-tuan naik kereta satu orang.
Dia bawa kereta tu, dia boleh pecut 140, 150, 140, 150. Mai tuan-tuan bawa. Kita kata, wah, yang hantar pecut selongan ni 80, ya pergi dah 104. Weh, tak boleh, kereta ni teruk. Oh, kereta ni teruk. Bukan teruk, hang tu tak tiba kereta. Faham? Ada kenal kita. Saya petang tak sihat, Pak Long. Mai satu orang. Minta berhutang kat saya 100. Ini dia siap ni. Saya bukan YB. Mereka nak minjam 100, saya kata awak. Tengok ayak mata duduk tekung. Siapa? Nak beli susu dengan pimpin anak saya. Saya pun kenal orang kampung bagi 100. Saya kata awak tak ada apa. Dia kata apa dia ustaz. Eh, duduk menoreh pun. Dia kata hujan dia tak. Gaya menoreh petang hujan dia cia sapu habis. Dia kata tu pula baru ni sekerak pula nak curi dia pergi tengok bola. Habuk nak pergi tengok bola tu pun. Curi sekerak. Duk motong sekerak kan, ni pokok getah dia. Tak apa nak lepas. Tutuh sekerak kawan. Tu yang budak tu marah kalah. Main macam main kampung. Main kampung tak apa. Ni Piala Malaysia ni budak tu. Budak tu pun boleh komen tuan-tuan. Depa macam saja. Aku tak sokong ha. Tengok aku maki tengok. Ha. Budak tu tengok. Tak baju tak pakai. Dia kata nak pergi tengok bola tutup sekerat saya tak. Noreh boleh banyak mana. Yang derita ni rakyat. Pemimpin tahu tak rakyat menderita. Derita rakyat ni dia tahu tak maklum? Tak tahu. Mai duduk korang kampung tengok tuan-tuan. Hak menoreh. Hak yang berkebun kelapa sawit. Lepas tu dia boleh main kata. 1,000 lebih cukup dah orang kampung. Orang kampung nak makan apa? Sembang lah. Awak ingat orang kampung tak ada istro? Awak dia ingat maklum ni tak ada WhatsApp dah bayar? Duk kelah-kelah tu ada. Hai, jangan duk main maklum-maklum lah bukan tengah WhatsApp, WeChat pun tak kerti main. Duk meniaga, cuak bintang tepi jalan, tak orang tak main beli. Duk cari kawan, cerik, 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 kering, Mak Sabu tak mau. Hak lekat tu Mak Sabu dia tak mau. Ni Nabi tuan-tuan tak ada benda nak makan, teriak kawan. Sedangkan Nabi di offer oleh Allah, Bukit Uhud, Allah Ta'ala nak bagi dekat Nabi jadi kemah. Jibril turun tanya Muhammad, Allah Ta'ala suruh tanya ni, mau tak aku nak bagi Bukit Uhud ni nak jadikan mai untuk hang? Allah Ta'ala tanya Nabi, mau tak Bukit Uhud ni aku nak buat mai bagi ke hang? Nabi tak mau. Nabi kata dekat Allah, habang dekat Jibril, bagi tahu dekat Allah, aku nak satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biar sehari aku kenyang, biar sehari aku lapar. Nabi kata. Lakini bila dengar kata Nabi lapar, dia lari keluar. Thumma zahaba ya'malu fastaqa li rajulin dila'a kulla dalwin bitamrah. Dia lari keluar, dia nak buat apa? Dia nak pergi cari kerja. Yang kerja tu kalau dapat upah, dia nak buat upah tu, dia nak beli makanan, nak bagi Nabi makan. Subhanallah. Sayangnya sahabat dekat Nabi ni maklum. Kasih sayang sahabat ni dekat Nabi. Bila tengok Nabi lapar, tak ada benda Nabi nak makan, dia lari keluar daripada rumah, dia nak pergi cari kerja, ada duit, dia nak bagi Nabi makan. Dia nak beli makanan, dia nak bagi Nabi makan. Hari ni ada ada orang yang mau susah senang reguni dengan kita, ada tak maklum? Tak ada. Waktu senang sama-sama, waktu susah hang seorang. Waktu jagalah maklum. Ada kereta benda orang mau kawan lah maklum. Ada kekayaan orang mau kawan lah maklum. Tak ada apa mereka nak kawan. Tobat. Ni yang kata lah ni orang kawan dengan kepentingan. Kena uji sikit, lari kawan-kawan. Lari kawan-kawan. Ni tuan-tuan. Batu jaga. Saya kenal dah orang. Saya kenal dah. Kena sikit-sikit lagu ni pun. Hak nak telefon tak berani nak angkat. Yang WhatsApp tak berani nak balas. Nak ajak forum tak berani. Saya kenal dah.
Tak payah lah ni waktu lah payah kalau kami forum ngantar pun. Canduk kata lagi nama. Tahu dah. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Dunia ni bukan kata pak lepa. Ha Allah. Allah Ta'ala nak uji dia uji. Dia nak angkat dia angkat. Betul ke tak? Nanti aku ada apa-apa. Apa jangan aduk mai lah waktu tu. Wah, waktu tu cum ni kulum jijian. Kami dulu Syekh tu syok tengok entah betul entah berjuang. Palah Pak Ang. Ha. Jaga waktu kita ada kedudukan semua orang nak mai. Tapi bila hang jatuh, hang tak ada apa, waktu tu siapa nak duduk dengan kita? Tapi Nabi tak, sahabat dengan Nabi susah senang bersama. Ya Rasulullah, kesenangan sama-sama kita kecapi, kesusahan sama-sama kita hadapi. Ni tuan-tuan, dia keluar dia pergi cari. Bila dia dapat upah, dia pergi kerja, dia dapat upah beberapa biji buah kurma. Summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa buah kurma tu dia pergi hantar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi hantar dekat Nabi. Faqala, bila Nabi dapat buah kurma dia, Nabi tanya dia, "Ma araka fa'alta hadha illa wa anta tuhibbuni?" Nabi tanya. Nabi tanya apa dia? Nabi kata ni aku nak tanya hang sikit. Benda ni hang buat ni kerana apa dia? Kerana hang sayang dekat aku ke yang hang buat benda ni? Hang mai tak sehat, hang tengok aku duduk dalam keadaan baring. Hang tanya aku, pasal apa aku baring? Aku jawab dekat hang sebab aku lapar. Hang tayar, hang lari keluar, hang pergi cari kerja, hang dapat buah kurma, hang mai hantar dekat aku, hang suruh aku makan. Ni aku nak tanya hang, hang buat benda ni sebab apa? Sebab hang sayang ke aku ke? Qala eh Allah, inni la uhibbuk. Jawab lelaki itu, ya Rasulullah, aku buat benda ni sebab apa? Sebab aku sayang kamu. Orang yang sanggup bersusah payah kerana kita ni, orang yang betul-betul sayang. Ni aku buat benda ni ni sebab aku sayang dekat kamu ya Rasulullah. Aku cinta dekat kamu ya Rasulullah. Qala, Nabi bila dengar lagu tu, Nabi kata pada dia, in kunta sadiqan fa'idda lil bala'i jilbaba fa wallah lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni min as-saili min a'la al-jabali ila al-hadid aw kama qala. Nabi kata, bila Nabi tanya dia, hang buat benda ni sebab apa dia? Sebab hang betul-betul sayang kat aku ke? Dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah aku sayang kau. Nabi kata, kalau hang betul-betul hang sayang dekat aku, Nabi kata, ni aku nak amal dekat hang. Kalau betul-betul hang sayang dekat aku, orang yang sayang dekat aku, yang cinta dekat aku, Nabi kata, dia kena bersiap sedia dengan baju yang tebal. Kerana apa dia? Ujian Allah kepada orang yang sayang kepada aku ni akan datang dengan lebih cepat daripada air yang mai daripada kepala bukit jatuh ke dalam jurang. Ujian dia main lagi cepat pada tu. Apa dia tuan-tuan? Mafhum dia, orang yang sayang kepada Nabi, Allah pasti akan uji dia. Ujian ni dia main macam-macam. Ada orang Allah Ta'ala bagi uji dengan sakit. Sakit ujian. Ada orang Allah Ta'ala uji macam saya ni, Allah Ta'ala uji lah sikit-sikit. Allah kena titik kuku sikit-sikit ni, kena sekat, mampus biar. Tak ada heran. Ada tuan-tuan tengok muka saya susah hati. Oh bila tak ada masuk uji, oh tak ada masuk uji, tak ada. Lawan, tetap lawan. Selangkah saya langkah ke hadapan, saya tidak akan berundur walaupun setapak kecuali bini panggil. Bini panggil kena balik. Tak ada tuan-tuan. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal ketiak. Bukan pengandangan, pangkal ketiak. Alang-alang menyeluk. Sambil menyelam, minumlah air. Lihatlah keindahan lautan. Tak ada apa tuan-tuan, terus. Lama mana nak uji, tak ada banyak. Sebab tu tuan-tuan, sebagai penutup, ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Darda. Abu Darda, maklum,
Ada anak ke cucu buh nama-nama ni. Abu Darda, Abu Darda. Ni pi bubuh nama Michael apa. Apa tu matanya kita makna? Abu Darda ni maklong-maklong. Dia kata apa dia? Dia kata ni, dia berbeza dengan orang. Abu Darda kata orang tidak suka kemiskinan. Kalau tanya pada orang, mau tak susah? Tak ada siapa pun mau susah, kata Abu Darda. Hari ni kalau saya tanya ni, hamil dengar ni. Maklong, paklong, siapa yang mau di kalangan maklong, paklong, yang susah, angkat tangan. Saya nak doa. Seorang pun tak mau susah. Tak mau susah. Sebab apa? Sebab kesusahan ni bukan kita nak. Kalau tanya semua nak kaya, ya kaya. Maklong kan? Nak pakai baju LV, nak pakai bag Gucci. Kalau boleh pakai pula selipar, paklong, Prada. Betul tak? Ni tutup selipar masjid ya, umay. Kat jamban no. Tu pun tapak buhi sekerat lah. Pijak-pijak tu dia kelincap cerung dia hantar turis sampai ke dewa ni. Semua nak kaya, tak ada siapa nak susah. Tapi Abu Darda kata, kalau orang tak mau miskin, aku suka kepada kemiskinan. Kalau tanya kepada orang, nak hidup ke mati? Semua orang akan jawab nak hidup. Tapi aku lebih suka mati. Hai, Abu Darda ni pelik pada kita tuan-tuan. Kalau orang tanya nak kaya ke nak miskin, dia jawab aku nak miskin. Kalau orang tanya suka hidup ke suka mati, aku jawab aku suka mati. Kalau orang tanya pula, kata Abu Darda, nak sakit ke nak sihat, semua orang akan jawab nak sihat. Tapi aku pilih untuk sakit. Sebab apa dia? Sebab bila mana aku miskin, bila mana aku sakit, dia akan jadi penebus kepada segala dosa-dosa aku. Aku pilih miskin kerana apa dia? Sebab aku nak jadikan diri aku ni seorang yang tawaduk. Dan aku pilih untuk mati kerana aku tak tertanggung dah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, sebagai kesimpulan penutup, seorang daripada ulama tasawuf, dia kata apa dia? Mana-mana di kalangan hamba Allah yang Allah Ta'ala jemput untuk balik bertemu dengan dia, matilah. Siapa yang mati ni, hamba itu sangat-sangat dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala jemput dia balik bertemu dengan Allah. Sebab tu kalau mati ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang lah. Allah Ta'ala minta dia balik. Sebab tu kata Abu Darda, kalau dia bagi pilih hidup dengan mati, aku pilih mati. Sebab apa? Sebab aku tak tahan dah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua buah hadis saya baca kepada tuan-tuan. Satu kata-kata daripada Abu Darda saya baca kat tuan-tuan, menjadi pengisian kepada kuliah maghrib kita pada malam ni. Saya rasa cukup sekadar itu dulu, dah sejam lebih dah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat pada pertemuan kita pada malam ini, insya InsyaAllah ta'ala bi'idhnillah. Jadi saya cukup sekadar ini dulu. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Akhirul kalam. Sagi maklum, maklum nak keluar sagi, tengok belakang sana ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Mana abang kita angkat tu? Ada tabung Yayasan Ar-Riyadah dekat belakang. Macam biasalah, boleh menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Boleh bubuh lah dekat tu. Nah, siapa tak bubuh bulan ni, tak jumpa dengan saya dah bulan depan. Sebab apa? Sebab banyak tempat saya pergi yang mana saya umum dia tak boh. Dua hari lepas tu mati. Ini bukan saya gudak, tak. Ini saya cerita pengalaman. Tak benar-benar lah. Sebab tu saya tak mau perkara tu berulang malam ni. Nah, dekat sana macam biasalah, siapa yang nak belikan, nak beli top koko, boleh dapatkan di sana dekat perkara apa, luar masjid tu. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secet 20 ringgit. Wakaf pembangunan masjid di Yala pun ada di sana. Dan juga borang tajaan untuk anak-anak tahfiz sebagai anak-anak angkat juga ada di luar sana, insyaAllah di belakang sana. Yang nak taja, yang nak buat pemotongan yuran setiap bulan apa ni, duit 20 ringgit, 30 ringgit setiap bulan, yang mana yang tak buat lagi, saya ajaklah buat. Kita tajalah budak-budak tahfiz ni tuan-tuan menjadi anak-anak angkat kita. Kita tak ada anak yang hafal Quran, tak ada keturunan hafal Quran. Tanggungjawab kita dengan Quran ni tak lepas. Kena tolong orang yang nak belajar Quran. Buatlah pemotongan duit lain kawan-kawan 10-20. Siapa nak buat boleh buat di luar sana, insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.